Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like dulu. Akhirnya kita sudah di tanggal 23 Maret ya, tanggal yang memang dinantikan oleh kalian karena ini adalah ronde kedua dari event Aspirang. Tentu saja di sini kita bakalan panen skin harusnya, dan di sini gua akan melanjutkan dari yang sudah gua mulai dari ronde pertama Aspirang kemarin, di mana gua akan melanjutkan pola gua. Jadi buat yang belum tahu, pola gua itu di angka 213. Jadi semua titik kena dan ini berpotensi ke 50 kali draw. Nanti gua tunjukin juga terkait soal pola segala macamnya, apakah cocok dengan polanya atau bagaimana. Ini bakalan seru sih. Jadi langsung aja kita bahas. Let's go. Sebelum kita mulai, di sini buat kalian yang lagi pengen top up diamond ya, langsung aja kalian top upnya di pusatgameku.com. Langsung kalian cek linknya, gua taruh di description. Cara pengisiannya sangat mudah. Tinggal masukkan ID dan server Mobile Legend kalian, lalu tinggal pilih saja mau top up yang berapa diamond ya. Mau yang 277 diamond atau mau weekly diamond pass, monggo silakan. Langsung aja kalian tinggal pilih. Dan untuk metode pembayarannya juga lengkap ya, jadi kalian tinggal pilih aja mau bayar pakai apa. Jadi langsung aja kalian menuju ke pusat gameku ya, linknya gue taruh di deskripsi. Dan ini dia, ronde kedua is real ya guys ya. Jadi tokennya sama aja, totalnya 16 tiket. Jadi buat kalian, sebentar, 16 dari mana? Ini gue baru sadar ternyata ada satu token tambahan dan questnya itu selesaikan total 15 pertandingan. Wah ini sih gokil juga guys. Berarti totalnya 17 token, bukan 16. Dan itu tokennya gratis, cuma disuruh selesaikan 15 pertandingan. Ya kalian tinggal spam aja main Brawl. Lumayan satu tiket gratis. Muntun baik banget ya. Langsung aja diklaim, terserah mau 3 kali weekly diamond pass atau mau langsung top up yang 250. Yang penting kalau kalian mau beli weekly diamond pass itu jangan sampai lupa ya, durasinya itu jangan lebih dari 70 hari, nanti nyangkut ya guys ya. Jadi itu paling penting tuh biar kalian nggak salah nanti. Kemudian juga jangan lupakan ya, buat kalian yang mau gunakan questnya yang 250 diamond itu, bisa juga kalian lakukan di dalam pembelian skin sparkle yang harganya masih dan tetap 349 sampai durasi event, yaitu 38 hari ke depan atau sampai di tanggal 30 April bulan depan. Jadi ini akan terus harganya segitu. Yang nggak harus hari ini sih, mau besok, mau lusa juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kelupaan, durasi premium supply-nya itu berlangsung selama 4 hari ya guys ya. Cuman kalau gua di sini gua akan prakteknya di dalam event saja, karena gue bener-bener lagi pengen ngincer skin aspirannya Leslie atau enggak Chang'e. Cuman kalau gue pengennya Leslie sih guys. Nah di sini kan sudah 9 per 10 dengan pola gue itu adalah 213. Ini kalau berdasarkan bocoran pola, pola nggak tuh? Bocoran pola yang nanti gue share, itu harusnya 2, sebentar, 21333. Harusnya gitu. Kita buktikan aja apakah polanya benar atau meleset guys ya. Kita tidak akan tahu. Gue juga penasaran banget dengan oke, dapat skin epicnya ini ya, link ya guys ya. Ini harusnya 3 guys. Yakin seyakin-yakinnya ketiga. Nah, kan betul berarti guys. Betul guys. Berarti ini 21333. Berdasarkan bocoran pola ya guys ya. Cuman ya karena 15 pertandingan, jadi itu nanti belakangan aja lah. Mungkin besok-besok aja ya guys ya. Yang hari ini kita fokus ke yang 16 token tersebut. Udah eventnya panen skin, ditambahin bonus sama Muntun. Coba guys, event aspiran itu memang se-worth it itu ya guys ya. Let's go. 21333. Harusnya begitu sih guys. Dapat skin, wih banyak guys. 3 Leslie. Leslie beneran guys. Lah buset kata gua. Ya ampun. Ini maksud gua guys. Beneran polanya itu ternyata tidak apa ya, tidak salah guys. Dan ini bener-bener sesuai dengan request gua, sesuai dengan keinginan gua. Bukan kok dapetnya Chang'e, ya misalnya dapet Chang'e juga nggak apa-apa. Cuman kalau kalian tanya ke gua pengennya apa, ya gua pengennya ini, gua pengennya Leslie. Karena kan gua cuman bisa MM ya.
dan ternyata beneran dikasih sama Muntun. Dan ini dia untuk update pola terbaru di ronde kedua yang sudah gua tambahkan beberapa, lebih ke arah 50 kali draw dan sedikit di 60 kali draw juga ya guys ya. Jadi kalau kalian cek lagi di pola gue yang tadi itu ada di 2-1-3-3-3. Dan ini memang polanya beneran real, beneran sesuai dengan di akun gue sendiri. Prakteknya seperti itu. Dan di 2-1-3-3-3-3 itu dapatnya adalah skin Leslie. Cuman gue nggak tahu ya kalau skinnya ini apakah dipastikan Leslie atau mungkin bisa juga random, bisa juga Chang'e atau bagaimana. Nah, jadi kalian screenshot aja. Jadi ini beberapa pola yang 30, 40, 50, dan 60. Silahkan kalian screenshot. Langsung kalian samain dengan pola kalian apakah ada yang mengarah ke sini. Dan silahkan kalian komen di bawah. Kalian sebutin pola kalian, siapa tahu juga membantu untuk teman-teman yang lainnya juga yang mungkin tidak tercatat di pola yang sudah gue bikin ini ya guys ya. Jadi kita di sini sama-sama saling support. Jadi lanjut ya, di sini gue akan melanjutkan gacha di tiket karena di sini masih ada 10 token ternyata guys. Mari kita lihat bisa dapat apa lagi. Gue udah gak ngitung gue dapat skin apa karena target utamanya itu. Sebentar, gue gak salah lihat guys. Guys, gue gak salah lihat guys. Bapak dia bukan bapak gue. Astaga, beneran guys. Ini apa guys? Ini skin kolektor Isun Sin lah. Buset kata gua. Drop rate macem apa ini guys? Cuman sangat disayangkan ini gua udah punya guys. Aduh, tahu gitu gua gacha di akun gua yang satunya guys. Apa kita gacha di akun subscriber aja guys? Kok gua jadi penasaran ya? Ini drop rate macam apa, guys? Masih ada 4 token, guys. Kita habisin sekaligus penutupan ya. Jadi, thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like dulu ya, guys, ya. Thank you pokoknya. Bye-bye. Ini gue ngabisin token. Wah, gila sih, guys. Ini gue udah bener-bener gak ngitung, guys. Gue udah bener-bener gak ngitung dapat berapa skin. Mungkin kalau kalian mau replay silahkan dihitung ya. Itu banyak banget gue dapet skin di dalam event aspiran. Sampai gue udah pusing ngitungnya. Cuman yang jelas di sini yang gue suka itu ya udah pasti dapat aspiran Leslie. Dan dapat kolektor ISS. Itu dua skin yang super mahal. Dan gue modalnya cuman beli 3 kali weekly diamond face. Cuman WDP doang guys. Tuh dapat skin epic lagi guys. Udah ini kagak kelar-kelar nih gacha nih. Capek gue mah kata Muntun dikasih kayak begini. Dapat lagi guys. Udah lah guys. Udah bubar. Kasihan Muntun guys rungkat.